Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 28 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema rahasia takdir. Rahasia takdir bersama Majlis Ta'lim Miftahul Jannah yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah afanillahu ayyakum, para jemaah Majlis Ta'lim Miftahul Jannah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Tema kita adalah rahasia takdir. Dan kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, rahasia artinya adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain, atau sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang. Dan kita pilih makna yang kedua ini, sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami oleh orang. Adapun takdir, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, takdir adalah ketetapan Tuhan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih tepatnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu Allah yang azali, yang terdahulu, tidak ada awalan dan tidak ada akhirat, dan penulisannya di dalam kitab Allahul Mahfuz, dan semua yang terjadi atas kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membahas rahasia takdir, berarti kita akan membahas sesuatu yang sukar dipahami oleh sebagian kaum muslimin tentang takdir, yaitu tentang
ketetapan Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Allahul Mahfuz, dan segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Yang ingin kita bahas adalah permasalahan-permasalahan seputar takdir, yang dengannya sebagian orang keliru memahami karena akibat belum paham. Kemudian yang ingin kita bahas juga dalam pertemuan kali ini adalah tentang keutamaan-keutamaan beriman kepada takdir. Dua poin itu yang akan kita bahas. Ya, ini saya sebutkan agar kita satu frekuensi dulu nih. Rahasia takdir apa maksudnya? Sama seperti tadi malam saya ngisi di Kudus, di Menara Iman. Lama saya berbicara tentang makna dari tema kajian. Kajiannya belum. Makna dari tema kajian. Karena yang paling sulit memang saat berdakwah adalah memahamkan kepada jamaah yang mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kita harus satu frekuensi pemikirannya. Yang ingin kita bicarakan adalah permasalahan-permasalahan seputar takdir. Dan yang kedua adalah keutamaan-keutamaan beriman kepada takdir. Ini yang akan kita bahas. Permasalahan-permasalahan seputar takdir yang kita bahas adalah permasalahan-permasalahan yang penting, yang kalau orang keliru maka bisa-bisa keluar dari Islam. Bisa-bisa keluar dari Islam. Baik. Sebelum saya bahas dua poin ini, kalau kita sudah satu frekuensi, maka saya ingin menyebutkan apa pentingnya membicarakan tentang rahasia takdir. Saya jauh-jauh dari Kalimantan Selatan, kemudian kita diundang di sini, Majelis Ta'lim ini, untuk mengisi sebuah kajian dengan tema rahasia takdir. Apa urgensinya saya jauh-jauh datang dari sini, dari sana ke sini, dan apa urgensinya Bapak Ibu duduk sekarang berdesak-desakan di rumah ini, mungkin siang tadi kerja karena ini bukan weekend, bukan akhir pekan, kerja, meluangkan waktu setelah bekerja yang aturan istirahat. Apa pentingnya duduk dengan tema rahasia takdir? Karena konsep hidup seorang muslim min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau kajian ini tidak bermanfaat, maka rugi. Apalagi kita kajian nanti sampai jam 20.30 maksimal. Berarti hampir 2 jam kita kajian. Rugi kalau seandainya yang dibahas tema-tema yang tidak penting. Tema-tema yang bukan merupakan tema urgens. Rugi. Makanya saya berpesan, ketika kita ingin hadir di kajian, siapapun ustadznya, lihat temanya. Apa isi temanya? Apa maknanya? Meskipun yang hadir mungkin ustadz terkenal, masyhur, punya followers jutaan, subscriber jutaan. Tapi lihat temanya, apa pentingnya? Karena kita ngaji ilmu, yang mana dengan ngaji ilmu tersebut, kita ingin dapat ilmu kemudian bisa mengamalkannya. Ini harus dinasihati para jamaah
bahwa ngaji bukan karena ustadznya, tapi karena saya ingin dapat ilmu dari sang ustadz, ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tema rahasia takdir itu tema yang penting. Cukup kepentingannya cukup bahwa beriman kepada takdir min arkanil Islam, termasuk daripada rukun Islam. Jadi kalau bertanya, kalau ada yang bertanya apa pentingnya tema ini Ustaz? Tema ini penting karena beriman kepada takdir adalah rukun Islam yang la yasihhu imanu 'abdin illa bil imani bi qadarillah wa qada'i. Tidak sah iman seseorang kecuali saat dia benar keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia salah satu dari rukun iman yang 6. Rukun itu apa sih? Rukun itu adalah dalam bahasa secara etimologi al-janibul aqwa minasyai. Bagian yang paling kokoh dari sesuatu. Itu rukun secara bahasa. Ya, kalau kita lihat rumah, ada pondasi, ada tiang pondasi, maka itu adalah bagian yang paling kokoh. Dan di dalam terminologi syar'i, rukun artinya adalah mahiyatus syai. Inti sesuatu, ma la yatimu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Islam, iman tidak sah kecuali dengannya. Salah satu dari rukun iman adalah al-iman biqadarillah khairihi wa syarih. Beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Kalau satu ini saja sudah paling penting, maka cukuplah itu sebagai sebuah kepentingan kita untuk duduk di sini bersama-sama. Meluangkan waktu, mungkin ada yang belum makan, ada yang belum istirahat, ada yang anaknya sakit, ada yang ibunya sakit, ada yang keperluan-keperluan keluarga, dia pending dulu untuk hadir di sini. Mengapa? Nah, begitu cara berpikir oleh seorang muslim. Harus dia berpikir, saya hadir nih kenapa nih? Ngapain saya hadir? Kalau penting bagi saya dan menghilangkan kebodohan saya, maka saya hadir. Dan begitu cara menuntut ilmu. Dan begitu kalau seandainya kita meminta kepada ustadz-ustadz kita untuk mengisi kajian yang paling penting, yang kira-kira kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita akan selamat. Karena al-ilmu kathir wal-umru qasir fal-babda' bil-ahami fal-muhim. Ilmu itu banyak, luas. Umur itu pendek. Maka mulailah dari yang paling terpenting daripada yang penting. Kemudian urgensi yang kedua, membahas rahasia takdir adalah, jika seseorang keliru dalam memahami takdir, maka bisa-bisa dia akan masuk ke dalam dua kelompok yang menyimpang dalam agama Islam. Yaitu, jika masuk salah satu dari keduanya, maka dia akan melakukan dosa-dosa besar. Jika masuk di dalam kelompok yang bernama Qadariyah, dia akan masuk ke dalam dosa besar kesyirikan. Karena Qadariyah tidak meyakini ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya mengangkat gelas ini adalah kuasa saya. Secara mutlak tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini kan menafikan sifat Allah, sifat qudratullah azza wa jalla. Sifat Allah Maha Kuasa dia nafikan gara-gara dia salah di dalam memahami takdir. Golongan yang 180 derajat bertentangan dengan golongan Qadariyah Al-Jabariyah yang meyakini bahwasanya manusia bagaikan robot digerakkan oleh Allah. Bagaikan daun yang diterpa oleh angin. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala.
yang mana jika berkeyakinan ini akan meremehkan dosa-dosa besar. Ada orang musyrik, ada orang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi, main wanita, maka mereka mengatakan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya ini bagaikan robot, saya tidak salah. Kemudian orang-orang yang masuk ke dalam dunia LGBT, salah satu hujah, alasan yang mereka pakai adalah takdir. Dosa apa saya? Yang telah menetapkan ini adalah Allah. Saya salah diletakkan dalam rongga laki-laki, padahal saya perempuan. Ini berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini urgensinya yang kedua. Kalau seseorang keliru dalam memahami takdir, maka dia akan terperosok ke dalam dosa-dosa besar, bahkan dosa paling besar. Ini urgensinya yang kedua. Urgensinya yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini menarik, yaitu ada di zaman sekarang, zaman media sosial, istilah di dalam dunia kejiwaan quarter life crisis. Anak-anak muda yang berumur 18 sampai 35 sampai 40-an. Saya sudah tua nih, 43. Jadi kalau mau poligami juga susah. Ya, sudah tua. Ya. Ada cerita menarik. Waktu itu saya kumpul sama Ustaz Firanda bersama laki-laki kawan-kawan makan-makan. Beliau bilang, ini semua adalah singa-singa sirkus. Singa beneran ini yang sudah poligami, katanya. Saya bilang, gak apa-apalah singa sirkus, yang penting kan singa. Hanya pemberani yang masuk di situ. Yang penakut seperti saya jangan masuk. Ya, jangan masuk. Tapi pada ikhwah, kembali ke permasalahan tadi. Ada sinopsis kehidupan manusia yang disebut dengan quarter life crisis. Apa itu? Umur 18, 15 sampai 35 sampai 40. Dia mulai bingung menentukan masa depan. Saya mau jadi apa ya kelak? Kemudian dia bingung dan iri dengan kawan-kawannya yang satu level dengan dia, satu sekolah, satu SMA, tapi sudah punya outlet di Semarang, 20 makanan, 20 outlet di Semarang, punya toko online yang luar biasa. Karena itu yang dihadapkan di media sosial yang kita lihat sekarang. Dan manusia sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Selalu kan kita dengar di media-media sosial kita, healing oi healing, kerja terus, kaya enggak. Itu yang akhirnya menancap di dalam sanubari kita, saya harus kaya. Kaya sama dengan sukses, sukses sama dengan kaya. Itu sebenarnya obat. Bisa diobati orang-orang yang bingung menentukan masa hidup, orang-orang yang insecure, tidak pede dengan apa yang dia dapatkan, selalu iri dengan kesuksesan orang lain. Akhirnya dia bingung, tidak bisa menentukan mana jalan yang harus dia jalani. Dan itu ada pada manusia-manusia sekarang. Itu sinopsis kehidupan. Ini bisa yang bisa mengobatinya hanya beriman kepada takdir. Hanya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sinopsis kehidupan yang kedua adalah manusia-manusia yang dia sudah umur 40-an lebih. Hidupnya mapan. Punya anak, punya istri, punya mobil, punya motor, gaji ada, tetapi ada semacam yang hilang dalam dirinya. Dan saya pesan pada kesempatan kali ini, merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Camkan itu baik-baik. Al-mut'ah
laisatis sa'adah, merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Senang dengan rumah megah di atas tanah 10.000 meter persegi, ada helipad, ada kolam renang 5, padahal pantatnya cuma 1. Senang. Tetapi kenapa kemudian setelah itu malam-malam clubbing narkoba sampai ditangkap polisi? Itu menunjukkan bahwasanya yang senang-senang, yang happy-happy tidak mesti bahagia. Karena senang faktor eksternal, bahagia faktor internal. Seorang bisa sholat berjamaah pada waktunya di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dengan khusyuk, sholat tahajud, bahagia. Meskipun sulit hidupnya. Ini bisa diobati sinopsis kehidupan yang kedua ini. Orang-orang yang tidak merasa bahagia meskipun sudah berkecukupan adalah dengan beriman kepada takdir. Nanti kita akan lihat. Kalau orang beriman kepada takdir, maka dia tidak akan pernah tidak bahagia. Selalu hidupnya bahagia. Nanti kita akan kupas permasalahan tersebut. Taib. Itu beberapa urgensi pentingnya kita membicarakan rahasia beriman kepada takdir. Yang pertama tadi, beriman kepada takdir adalah apa? Ada apa? Rukun iman. Yang tidak sah keimanan seseorang kecuali ketika dia beriman kepada takdir. Yang kedua, seseorang yang keliru dalam beriman kepada takdir, dia akan melakukan dosa-dosa besar. Dosa bahkan paling besar yaitu kesyirikan. Yang ketiga, apa? Pentingnya beriman kepada takdir adalah akan bisa mengobati perkara quarter life crisis. Seseorang bingung menentukan saya mau jadi apa ya? Teman-teman saya kok sudah jadi begini, sudah punya toko online, sudah bisa jualan ini, saya mulai dari mana? Iri dengan keadaan teman-teman. Tidak ada yang bisa mengobati itu kecuali beriman kepada takdir. Kemudian yang keempat, yaitu sinopsis orang yang kedua adalah orang yang sudah bermafan akan tetapi tidak bahagia. Banyak itu, Pak. Kenapa? Orang-orang yang mapan tapi tidak bahagia. Kenapa dia harus clubbing malam, minum-minum, minum khamar, kemudian main wanita, padahal dia sudah mendapatkan kesenangan. Karena memang tadi, kesenangan menjadi senang bukan berarti menjadi bahagia. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Baik. Sekarang kita akan bahas poin pertama, permasalahan-permasalahan seputar takdir yang sering ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang bertanya, Ustaz, mengapa di dunia ada iblis? Lalu setelah itu iblis mengganggu manusia, kemudian manusia ada yang taat kepadanya, akhirnya masuk neraka. Mengapa tidak dijadikan aja seluruhnya ke orang beriman? Bahkan sampai ada yang mengatakan, mengapa sih Allah menciptakan kemaksiatan? Allah menciptakan hawa nafsu pada diri kita. Allah menciptakan sifat-sifat buruk pada diri kita yang akhirnya kita bermaksiat dengannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala siksa yang bermaksiat karena masuk ke dalam neraka. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala wafatkan seluruhnya. Apa susahnya Allah bikin semuanya orang beriman? Selesai. Enggak perlu ada iblis. Maka bagaimana cara menjawab ini? Permasalahan ini jawabannya adalah
kita harus ambil kaedah dasarnya dulu. Bahwa, ini penting, Allah dengan segala macam ciptaannya dan segala macam ketetapannya tidak pernah berbuat zalim. Tidak pernah berbuat zalim. Sama, seperti ada orang baru masuk Islam, kemudian di dalam Islam akhirnya dia belajar bahwasanya bapaknya yang kafir tidak bisa didoakan, yang sudah meninggal dalam kekufuran, kesyirikan, tidak bisa didoakan agar minta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Ustaz? Nanti gimana saya di surga, Ustaz? Saya enggak ketemu bapak saya. Dia di neraka abadal abad, selama-lamanya kekal di dalam api neraka. Kenapa? Kenapa enggak semuanya muslim aja, Ustaz? Saya kan ingin kumpul dengan bapak saya. Saya ingin kumpul dengan ibu saya. Yang mereka berdua mati di atas kesyirikan kekufuran. Mengapa tidak beriman aja seluruhnya, Ustaz? Kalau begini kan kami terpisah jadinya. Ustaz enak, bapak ibunya muslim, muslimah. Saya, bapak ibu saya kafir, kafir. Maka jawaban atas pertanyaan ini, yang pertama, kaedah dasarnya, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Perbuatan Allah seluruhnya adalah adil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Qaf ayat 29. Wama ana bidhallamin lil 'abid. Yang artinya, dan aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Jadi apa yang dibuat oleh Allah, bahwasanya si fulan mati di atas kesyirikan kekufuran, si fulan anaknya mati di atas keislaman, ini tidak pernah Allah di dalamnya berbuat zalim. Kenapa, Ustaz, Allah tidak pernah berbuat zalim? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab suci sebelumnya menjelaskan mana jalan yang baik, jalan yang buruk. Allah mengutus para rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir menjelaskan mana jalan yang baik dan jalan yang buruk. Lalu mengapa dia memilih jalan yang buruk? Siapa yang salah kalau begitu? Hah? Hambanya. Maka Allah tidak pernah berbuat zalim. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalim." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan di antara kalian haram kezaliman tersebut. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya, Ustaz, mengapa takdir saya begini? Maka kita jawab secara umum apa? Allah tidak pernah berbuat zalim atas takdirnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita salat isya dahulu. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.